Halo sahabat YouTube, berjumpa lagi di channel Run and Gamers. Di video gue kali ini gue bakalan mereview satu buah Pokemon yang gak kalah menarik dari Pokemon-Pokemon yang lain ya. Oke, langsung saja di sini gue langsung start atau ready ya teman-teman. Oke, kita tunggu tim secara random. Oke, di sini kita langsung ready, nunggu teman-teman yang lain ya. Baru kita mulai. Oke, sudah mulai. Oke, teman-teman, di sini gue pakai Buzzwole ya. Buzzwole ini termasuk Pokemon tipe serangga ya. Dia nyamuk deh ini. Oke, sedangkan temen gue yang dibawa pakai Pikachu Zerora. Kita tinggal tunggu satu lagi. Tim random gue ini apa yang paling atas? Oke, dia pakai tipe Dragon ya, tipe naga ya, naga batu ya. Baiklah teman-teman, kita tunggu sampai ready dan mulai. Oke. Oke, kawan-kawan, kita sudah mulai, ready and go. Oke, di sini gue pakai Mega Pack ya. Mega Pack itu dia menghajar, menggetarkan tanah ya, duas seperti itu, tanahnya retak. Dan di sini gue pakai Fel Stringer. Oke, sebelum gue ngelawan musuh, ini seperti biasa kita hancurin dulu Pokemon. Babnya ya, agar kita naik level ya, sama sekalian kita cari monster ball ya. Di sini gue pakai Live Life. Oke, wih, mega pak, guys. Live Life, dua ada kias. Oke, di sini gue pakai Smackdown. Oke, cheat, push. Oke, kawan-kawan, kita ke atas lagi. Oke, mantap. Buat lagi, biarin Pikachu melawan musuh ya. Kira-kira, oh, gak kelawan ya. Oke, Live Life, Smackdown. Kabur dia, bro. Wis, Rotom ini biar. Oke, di sini gue Unimob-nya udah ada ya. Di Unimob itu di level 9 ya. Let's Live ini di sini dia nyedot darah ya teman-teman ya. Jadi pada saat menyerang musuh dia posisinya darahnya berkurang ya. Oke, ini kita contohin. Wis, belum kena ya. Smackdown. Wis. Wih, cia. Hajar loh. Keren. Wow, yang di bawah sepertinya dalam kesulitan ya kawan-kawan ya. Oke, kita. Wih, di sini ada Zerora. Wih, tuh lihat tuh teman-teman. Gas, unit mau per. Sajar, wih. Gile. Oke, kita hancurin base lawan. Wah, tish. Terus, mantap. Oke, kita ambil dulu itu monster ball yang jatuh dan kita hajar dulu Pokemon babnya. Des. Mantap. Oke. Kita hancurin ini. Des. Wih, mantap, 3 monster ball lagi ya. Wih, Smackdown. Wih, kabur dia yang ini aja. Oke. Live Life. Wih, diser, disedot bro, disedot darahnya, cetus. Oke, mantap. Wih, gue recommended banget deh ini. Live, wih, Smackdown, bro. Sini lo. Oh, kabur ya. Wih, Smackdown, des. Wih, mantap bro, tapi dapat sama Pikachu ya. Uni Zero lagi gua sedot. Mantap. Oke, di sini ada nah ngotak nih. Cici, gua sedot lo, gua sedot darah. Bias.
Wih, ayo, kau tak semek, unit mau, wih, waduh, gue sedot, keren, bro, wih, ada zero lah, ayo, sini lu zero, gue sedot, mati dia bro, aduh, dua, oke, tiga, kalah nih gua, kalah, Oke, kita langsung aja kita ke bawah. Oke, ajar. Terus kejar. Smackdown. Mantap, bro. Pokemon nyamuk, Buzzwall, keren, you friend. Keren-keren banget deh pokoknya. Wih, gue sedot. Iya, gue ambil dulu ya sebelum gue ke base lawan. Oke, kita pelan-pelan 50. Oke, bisa gak nih? Oke, terus. Aduh. Kita hajar. Aduh, 3 bro. 3-in-1. Kalah 3. Bukan 3-in-1 sih. Tapi 3 versus 1, 1 versus 3. Oke, kita lihat udah time out ya teman-teman ya. Oke, kita lihat di sini berapakah skor yang kita dapatkan bermain Pokemon menggunakan Buzzwall. Oke, kita lihat. 325 dengan kita MVP ya, nilai tertinggi teman-teman. Oke, teman-teman, thank you. Peace, man. Oke. Oke, teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like, comment, share serta subscribe ya. Oke, sampai jumpa lagi. Salam Pokemon, salam trainer. Oke, dadah.